Wow, seru nih. Ternyata di PW juga ada permainan rakyat yang dimainkan oleh para peserta PW dari seluruh daerah di Indonesia. Bahkan peserta dari luar negeri juga tertarik untuk bermain. Permainan ini 100% milik Indonesia. Ada egrang, bakia, tarik tambang, sepak bola sarung, dan permainan lainnya. Ayo kak, tarik terus. Lagi kak. Sore ini saya sedang berada di lokasi Bumi Perkemahan Wirakarya Perguruan Tinggi Keagamaan yang ke-14 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dan pada sore hari ini telah dilaksanakan permainan rakyat seperti permainan enggrang, kemudian juga ada bakia, permainan futsal sarung, dan lain sebagainya. Dan di sini saya sudah bersama dengan salah satu kontingen yang mengikuti permainan enggrang. Ya kak, misi kak. Iya. Ini kakak siapa namanya? Dian Novita Ningrum. Dian, Iya, panggil aja Kak Dian. Kak Dian, ini Kak Dian dari kontingen mana? Kota Bengkulu. Dari Kota Bengkulu ya kak. Iya, jadi tadi kakak mengikuti permainan enggrang ya? Iya, benar sekali. Ini pertama kali bagi kakak dan tim atau sudah pernah mengikuti sebelumnya? Kalau di sini ini pertama kali kami ikut kak. Sangat seru sekali sih, tapi kalau di Tanah Tercinta di Bengkulu itu kami sudah sering juga mainnya. Tapi kalau di sini di Tanah Riau itu pertama kalinya kak. Tadi siapa sih lawannya kak? Tadi itu ada dari Lampung, Banda Aceh, Papua juga, kami main sama-sama juga kak. Iya. Sudah banyak ya kak, hasilnya bagaimana? Wah kalau hasil sangat seru sekali ya kak, di sini kita punya teman baru, kerabat baru, keluarga baru, dan pengalaman ya pasti sangat seru lah kak. Iya. Kemudian nih kak, bagaimana nih perasaannya nih, tadi menang atau kalah? Kalau menang dan kalah, ada menangnya ada kalahnya. Kalau menang seru, tapi kalau kalah seru juga kak. Kalau kalah ingin rasanya coba lagi. Sangat seru sekali pokoknya kak.